Hai guys, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini seperti biasa nih, kalau udah ada paket-paket begini, berarti saatnya unboxing time. Kali ini kira-kira mau unboxing apa nih ya? Coba kita lihat ya. Dari gunting dulu. Kita gunting aja ya. Biar cepet, set. Ini barang udah kita tunggu-tunggu nih sebenarnya nih. PO-nya udah dari lama. Baru datang sekarang. Kelihatan kakinya? Kelihatan kakinya? Bonsa AJ Halloween yang edisi 2019. Kalau yang 2018 tuh kok nggak salah RJ-nya jadi penyihir ya. Kebetulan aku belum beli. Ini aku beli yang edisi 2019 dulu. Kita buka langsung aja ya. Ini lucu banget. Ada ini ciri kagel. Ini ukurannya apa ya? Medium ya? Segini ukurannya apa sih? Dibilang small nggak small sih. Kalau small kan ukurannya kayak gini ya, kayak boneka lain backcam ini ya. Kok ini medium kali ya? Nggak jumbo juga sih. Kok jumbo kan yang suka dibobo sama jin tuh. Nyari nggak? Udah nggak ketemu. Tuh lihat. Jadi ini RJ-nya. Jadi devil ada apa namanya? Ada tanduknya nih. Warna oranye. Orange 2. Terus dia pakai jubah nih. Jubah. Terus ininya tengkorak warna putih. Terus biasa kan aja senyum ya. Ini kalau berhubung edisi Halloween kayaknya dia jadi manyun. Jadi RJ manyun. Kakinya warna orange. Tapi tetap ada buntutnya guys. Buntut. Oh, sialnya enggak ada guys. Sial kebanggaan RJ-nya enggak ada. Bisa dilihat? Gantinya sialnya tuh sayap. Bukan sayap sih. Apa sih ini? Jubah lah ya. Jubah nih warnanya biru dongker sini. Bahan apa nih kayak mengkilat gitu sih guys, apa namanya, bahan kain, aku gak ngerti juga nih bahan kain apa. Ini ada seperti biasa gantungan versi Halloween-nya. Jadi kalau versi Halloween kali ini Shuki itu jadi mami, si Chimmy jadi penyihir ya, bawa-bawa bola-bola ramalan gitu. Tata jadi Frankenstein, Cookie jadi ini apa ya, kayak di devil gitu ya berarti ya. Mang jadi hantu pakai mask gitu. Koya kayak Frankenstein juga nih jatuhnya nih ya. Ini latar belakang BT21 nya. Dan biasanya kan kalau misalkan ini tag-nya warnanya hitam ya, berhubung ini edisi Halloween warnanya dia orange. Line friends nih kan, balikannya nggak ada. Tapi seperti biasa ada satu tag lagi. Ini ada stiker line-nya karena ini official merchandise dari line. Jadi di sini ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan seperti biasa, meskipun ini belinya di Korea, tetap buatan China, ya made in China guys. Ini di sini. Ini biasa ada tek-teknya. Jadi ini dia bahannya sama kayak jumbo doll yang
suka dibawa-bawa sama jin ya kayaknya ya. Ini bahannya beda sama back charm, beda sama line plushy juga. Dia beda. Ini lebih kayak ini sih apa namanya, kayak kulit alpaka gimana sih, kayak berudusan gitu. Oh, tangannya juga ini guys, tangannya warna oranye. Jadi semua ujungnya, biasa kan ini coklat nih. Nih kalau misalkan kita lihat kan, biasa kan nih, buat contoh aja kali ya, ini kan biasa coklat nih RJ nih. Karena edisi Halloween dia warnanya orange, semuanya orange. Tanduk, ya tanduk, biasa nggak ada tanduk sih, ini tanduknya orange. Lucu kan guys, ini kebetulan aku beli itu seperti biasa pakai just tip. Ini harganya itu 500.000. Ini boneka ini 500.000. Sebenernya pengen juga sih beli yang RJ Jumbo Doll, cuman cari kemana-mana udah gak ada guys, susah. Nggak tahu kalau misalkan ada yang tahu di mana yang jualan RJ Jumbo Doll yang size jumbo atau medium juga aku cari juga belum nemu nih sampai sekarang. Kalau misalkan ada yang tahu mungkin boleh share komen di bawah, di mana sih toko mana sih yang masih jual nih. Tapi mungkin yang official kali ya. Kalau yang unoff banyak sih kayaknya, masih banyak sih yang jual unofficial. Cuman pengen coba beli yang official juga sih maksudnya. Soalnya kan ya jin suka bawa kemana-mana gitu guys, kan pengen juga punya boneka yang dibawa-bawa sama jin gitu ya. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Nanti kalau misalkan ada saran kira-kira barang apa sih yang pengen coba, yang kalian penasaran nih, pengen kita unboxing nih barang BT21 nya mungkin ya, nanti komen aja di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang request, mungkin kita bisa coba beli dan review barangnya sama-sama. Oke, thank you guys. Dadah.